Kembali belajar bersama Bu An. Kali ini Bu An akan membahas materi menentukan panjang dan lebar gambar. Materi asik mencoba anak-anak ada di halaman 119. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 5 dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5 bab 3 skala. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Kerjakan seperti contoh di atas. Nanti contohnya anak-anak bisa mempelajari sendiri. Ibu langsung ke pembahasan soal ini. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang 120 meter dan lebar 90 meter. Gambarlah lapangan tersebut dengan skala 1 dibanding 3000. Ini penyelesaiannya. Panjang lapangan sebenarnya adalah 120 meter. Ibu tulis di sini 120 meter. Lebar lapangan sebenarnya adalah 90 meter. Ibu tulis di sini 90 meter. Skalanya adalah 1 dibanding 3000. Ibu tulis di sini 1 dibanding 3000. Ukuran pada gambar dapat dicari dengan cara berikut. Panjang pada gambar ini sama dengan 120 meter. 120 meter ini dikali dengan skalanya anak-anak 1 per 3000 di sini. Ini sama dengan satuannya, satuan meter di sini kita ubah ke satuan sentimeter. Perlu anak-anak ketahui bahwa panjang 1 meter ini sama dengan 100 cm. Jadi kalau dari meter ke sentimeter itu dikali 100 atau ditambah 0,2. Berarti 12.000 cm dikali dengan 1 per 3.000 di sini. Nih. Selanjutnya kita coret nolnya seperti ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tinggal 12 dikali 1 itu 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 satuannya adalah sentimeter. Sekarang lebar pada gambar. Lebar sebenarnya adalah 90 meter ini dikali dengan skalanya adalah 1 dibanding 3000 di sini. Ini sama dengan kita jadikan sentimeter anak-anak, kita kalikan 100 menjadi 9000. 9000 cm dikali 1 per 3000 di sini. Kita coret nolnya 3 boleh, atau 9000 dibagi 3000 sama dengan 3. Satuannya adalah cm. Ini gambarnya. Selanjutnya anak-anak menggambar di sini. Skalanya 1 banding 3000, ini persegi panjang, panjangnya adalah 4 cm. Nanti menggambarnya panjangnya 4 cm. Lebarnya adalah 3 cm. Mudah bukan anak-anak? Ibu sudah selesai membahas. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.